Diet sehat untuk penderita diabetes. Yuk simak tipsnya. Untuk bisa mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh, orang dengan diabetes harus memperbaiki pola hidupnya, terutama dengan diet sehat dan aktivitas fisik. Pertama, konsumsi makanan yang mengandung serat dan karbohidrat kompleks. Serat dan karbohidrat kompleks cukup lama diolah di dalam pencernaan, sehingga membuat kadar gula darah stabil. Kedua, jangan lupa sarapan. Sarapan memberikan energi yang cukup, sehingga menghindarkan nafsu makan berlebih saat makan siang. Akhirnya, kadar gula darah akan terkontrol. Ketiga, makan dengan teratur. Penderita diabetes harus memperhatikan jadwal dan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh agar kadar gula darah tetap stabil. Yang keempat, konsumsi lebih banyak omega-3. Konsumsi omega-3 sangat baik untuk mencegah resiko terjadinya peradangan pada penderita diabetes dan mencegah komplikasi. Kelima, seimbangkan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik akan membantu mengontrol kadar gula darah dan membuat hidup lebih sehat. Karena saat berolahraga, otot akan membutuhkan gula untuk membakar energi. Jangan lupa save dan terapkan tips ini untuk kerabat atau anggota keluarga di rumah ya. Semoga bermanfaat.